Hai, assalamualaikum semua. Saya Umar Mukhtar daripada MTS Academy. So, video kali ini datang daripada klien Diana Boutique. So, apa yang menarik untuk video kali ini adalah pihak klien kami Diana Boutique sponsor kita orang 33 pasang baju untuk talent-talent kita pakai. Ha, biasanya untuk klien boutique-boutique sekalian ni kan. Ha, biasanya kita shoot hanyalah macam apa beauty shot kan, kita pakai stabilizer. Lepas tu dia punya baju macam terbang dan sebagainya. Tapi untuk Diana Boutique kita buat special, kita buat style CSI. Ha. So macam mana kita nak dapatkan mood CSI? Pertama sekali adalah set design . So di dalam set design kita bagi props supaya represent the CSI itself. Untuk kita dapatkan juga mood spy itu sendiri. Biasanya kita tengok film Hollywood yang jenis-jenis spy, so kita replicate daripada situ untuk dapatkan that particular mood. Untuk editing kali ini kita ada menekankan visual effects ala spy. Kalau korang pernah tengok filem Black Hat tahun 2015 arahan Michael Mann, ataupun korang ni jenis kaki gamer main game Watch Dogs, ada elemen yang hack like that. Untuk shooting kali ini pula kita gunakan alatan yang bernama walkie talkie. Walkie talkie ni macam satu device yang mana kalau kita sangat kat sini pump, nanti akan ada receiver kat sana, dia akan transmit kat sana lah. Ke shooting ada satu babak ni yang mana team director dekat rumah sini, satu lagi yang kita nak shoot which is talent tu dekat rumah sini. So dia orang kena communicate dalam keadaan jarak membatasi mereka. So dia menggunakan walkie talkie lah sebagai alat komunikasi. Dan situasi kedua yang mana cameraman berada di atas, sebenarnya dia nak communicate dengan talent kat bawah, drag creator yang agak jauh juga. So dia kena communicate menggunakan walkie talkie. Ini sign smartphone lah, bukannya walkie talkie tapi walkie talkie macam tu. Ceramah je kerja. So jom kita pergi ke behind the scene Diana Boutique. Hari ni kita shoot video untuk Diana Boutique. Tajuk video kita hari ni adalah Bila Perempuan Jadi CSI Be Like. So sekarang ni kita tengah buat scene sniping. Cik Kina akan menyenaik someone dekat sana. So kita tengoklah sama ada berjaya atau tak. Baju yang sama daripada 2 hari lepas. Tapi dah mandi lah. Busuk. Jalan keluar. Yang dekat ni. Cuma. Sorry. Ada scene wedding. Tengok tu. Baju free. Baju ditajuk. Hai, nama saya Aini. Saya Daya. Hai, saya sebagai Latin. Latin. Extra. Okay, kali ni saya membawa watak antagonis. Tapi pada last scene. Tunggu. Join the dark side. Azim, tak tahu boleh. Sekarang daun pula tak perform. Takkan ni berjalan lancar. Sekarang ni Kina punca.
sebab dia membuatkan ramai orang retake. Bila retake, scene ni bila retake, kita kena kumpul baik down-down tau. Down-down tu bukan sikit, dah lebih daripada satu. Dah 5 take. So dah 5 take. Okay, tengok lah pada next take. Yes. Apa ni apa kamu buat? Ya Allah. Tunjuk. Oh my god. Nampaknya prop dirosakkan oleh pembantu prop. Mampoi aku malam ni. Maskara teman. Okey, tu bagi cara sikit. Sini. Boleh. Apa kau? Hey. Assalamualaikum. Maaf sebab saya lambat datang. Walaupun saya tak join hari ini, jadi saya akan mengacau mereka semua. Memberi cabaran untuk diorang syuting dalam keadaan yang dikacau oleh saya. Sorry bos. Dr. Azhar London. Terima kasihlah kepada bapa mertua memberi hadiah hantaran. Okey, baju hari ni kita orang shooting ni di Dayana Boutique. Dia orang sponsor untuk buat sponsor dia. Kita orang pergi butik dia orang ambil baju untuk shooting hari ni. Kita orang ambil semalam dalam 33 pasang. Campur tudung, seluar, top dengan dress baju. Ada baju, maksudnya macam baju wedding, ada baju boleh bawa untuk baju wedding, ada baju macam boleh buat tunang, baju dari teratin. Ini pakai baju apa pula awak? Saya tak boleh buat apa. Ni dari atas bawah, maksudnya dari bawah atas bawah. Bawah ke atas, semuanya pada Dayang Butik. Atas ke bawah. Sebab yang paling utama yang ni lah. Pelakon utama, watak pertama dengan lagi satu watak utama. So kita orang tudung je lain. Yang lain semua Dayang Butik lah. Ini namanya Set. Audien boleh tahu kenapa watak utama tu dipilih sebagai watak utama dan ini bukan? Hari ini kita orang syuting daripada pagi sampai petang sampai ke malam nanti. Jom kita komen. Bapa. Tak tayang. Lah. Ini. Aspek patronum. LGBT. Sekarang kita membicarakan pasal LGBT. Kalau korang beli apa? Beli untuk mic punya. Dia ada istilahkan male punya apa input dengan female. So male dengan female baru boleh masuk. So kalau korang beli male, betul seorang lagi seko lagi pandai beli male juga, tak boleh masuk lah. Nampak? Masuk dia apa? Male dengan male sentiasa tak boleh bertemu. So faktor keselamatan bila kita main rail, jangan banyak libatkan initial. Initial tu okay, basic form 5 dengan form 4. So masa initial adalah bila sesuatu force tu dihentikan secara paksa tapi dikekal untuk terus bergerak dalam velocity yang sama. Itu inertia. So momentum. Momentum lain. Momentum bila langgar macam ni. Ni momentum. Inertia dia macam mana ni? Jadi hari ni saya akan menolak troller ni sehingga ke hujung. Dan benda ni bukan senang orang nak buat. Sebab dia ambil masa. Jom, tadi bagi tu. Lepas sikit. Oh.
time is it? What time is it, guys? Okay, so sekarang ni kita berpindah pula kepada sisi visual effect. Yang ini VFX artis kami, Kama-Kama, dia akan kenalkan dengan diri dia sendirilah sebab saya pun tak pandai VFX. VFX Breakdown ni disponsor oleh Nasi Lemak Free hari Jumaat dekat masjid. Okay, video kali ni tak berapa heavy on VFX. Tapi ada beberapa VFX yang aku kena breakdown sebab director suruh. Okay, yang first, sky replacement. Sky replacement selalunya dilakukan bila director tak bersyukur dengan nikmat langit yang terang pada hari syuting. Langit dia dah okey kot. Okay, step yang pertama aku akan buat masking dekat sekitar kawasan langit dan letakkan efek black and white. Black and white. Kemudian untuk menambah perisa aku akan letak curve dan buat graf dia jadi bentuk macam ni. Okey. Ini akan blown out kan dia punya exposure dan buatkan dia nampak ada masking untuk orang yang dekat langit tu. Di step seterusnya aku akan pilih langit yang aku suka. Aku rasa korang tak pernah nampak langit ni. Besarkan dia dan letak di kawasan tersebut. Dan langit itu aku luma matekan dengan masking layer dekat atas. Dan jadilah sky replacement yang selalu orang buat dekat movie. Okay, VFX seterusnya, motion tracking dan maklumat tetamu. Okay, VFX ni agak straightforward. Setiap tetamu telah di-track motion menggunakan motion tracker. Information motion tracker akan di-apply kepada null object untuk setiap tetamu. Macam ni. Dan kemudian setiap GUI ni akan di-parentkan kepada null object yang berkaitan. Dan GUI tersebut akan ikut null object tersebut. Okay, untuk VFX seterusnya, information materialize yang selalu korang tengok dalam cerita-cerita hacking. Sebenarnya VFX ni agak senang. Aku menggunakan plugin CC Ball Action dan kemudian aku keyframekan ball size, grid spacing dan benda-benda merepek ni lagi untuk buat transition tersebut. Jadi ball size ni adalah size bola untuk ball action tersebut dan grid spacing adalah grid spacing bola tersebut. Kalau aku okey, kalau aku naikkan grid spacing, ia akan meningkatkan size space antara bola, dan kalau aku turunkan size bola akan mengecilkan size bola. Okey, kemudian untuk effect zoom in, aku cuma keyframekan position dan scale untuk buat dia nampak zoom in zoom out. Dan ada sesuatu yang istimewa aku buat dalam effect ni adalah menggunakan lens blur, menggunakan depth of field. Okey, itu saja VFX breakdown kali ini. Nak lagi bayar. Kalau kau guna langit Kiminonawa lagi, siap kau. So, itu saja video untuk kali ini. So, terima kasih banyak-banyak kepada klien kami Diana Boutique. So, yang korang dah tengok video behind the scene ni, so boleh beli produk mereka ni di www.diana.com.my. Produk dia sangat-sangat best. Terima kasih sekali kerana sponsor video kali ini. Ha, korang-korang yang kaki layan behind the scene kita orang ni, kami tahu korang semua macam nak buat video kan, mana-mana simple video dan sebagainya kan. So sekarang ni kita buka peluang kepada siapa yang nak belajar buat video. So boleh isi form kat bawah ni. Sekarang ni yang dah isi hanyalah seramai 845 daripada 1,600 orang. Okay, mohon lagi separuh lagi kita nak. Nanti MTS Academy akan buka peluang kepada korang untuk belajar macam mana nak buat video dan juga video.
Dan terakhir sekali, jangan lupa untuk like, komen dan share MTS Academy. Makcik-makcik korang pun nak belajar buat video ha, macam ni ha. Cut ha, macam tu. So korang boleh belajar, tak ada hal punya. Sekian, saya Ulan Mohtar daripada MTS Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.